Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa yang belum subscribe silakan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Nah ini berbagi informasi saudaraku dimanapun berada. Ini terjadi lagi ya perampokan uang rakyat. Ini ada beritanya ya dari apa ini dari liputan6.com ya, wali kota Bandung Yana Mulyana terjaring OTT KPK. Nah warganet bilang Bandung autopilot nih. Nah itu kawan, KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan atau OTT wali kota Bandung Yana Mulyana pada hari Jumat 14 April 2023. Yana ditangkap bersama beberapa orang saat sedang melakukan tindak pidana korupsi. Juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan bahwa wali kota Bandung Yana Mulyana terjaring OTT beserta beberapa orang. Betul, KPK pada Jumat 14 April 2023 telah melakukan kegiatan tangkap tangan terhadap beberapa orang yang sedang melakukan tindak pidana korupsi. Ali Fikri mengatakan OTT Wali Kota Bandung Yana Mulyana terkait suap menyuap pengadaan barang dan jasa di wilayah Kota Bandung. KPK pun kini tengah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah orang yang ditangkap. Kabar OTT KPK Wali Kota Bandung Yana Mulyana pun bikin heboh di dunia maya. Bandung sempat menjadi trending topic di Twitter. Selain itu, komentar warganet atas OTT yang menjerat Wali Kota Bandung Yana Mulyana pun cukup banyak dikicaukan di lini masa. Misalnya, seorang pengguna Twitter mengajak warga Bandung untuk bersabar dan memilih wali kota yang benar pada pemilihan umum berikutnya. Sabar ya, warga Bandung tahun 2024 pilih wali kota yang benar, kata pengguna dengan akun @gil. Sebelumnya, ia juga berkomentar atas OTT wali kota Bandung Yana Mulyana yang menurutnya makin melengkapi kerusakan kota Bandung. Ya kan, pengguna Twitter dengan akun @d juga mengunggah kekesalannya pada wali kota Bandung yang terkena OTT. Wali kota Bandung lebaran di KPK karena kena OTT, kicaunya. Warganet lain menyebut, jarang-jarang kita lihat wali kota Bandung ngomong, ambil inisiatif merespon padahal kota Bandung banyak sekali masalahnya. Sekarang, oh tiba-tiba muncul. Aish. Jadi kan ini ya, ini kan belum setahun ya. Ya, belum setahun jadi dilantik jadi wali kota kalau nggak salah ini ya. Wali kota Bandung ya, ketangkap nggak heran sih lihat kondisi Bandung saat ini. Bandung makin semrawut, amburadul dan nggak aman kicaunya. Jadi ini terkait pengadaan CCTV kawan. Ya terkait dengan program Bandung Smart City dan pengadaan CCTV dan jaringan internet di Kota Bandung. Nah, jadi selain menangkap Wali Kota Bandung Yana Mulyana, tim KPK meringkus sejumlah pejabat di Dinas Perhubungan. KPK juga menangkap pihak swasta dalam OTT tersebut. Nah, ini kawan informasi yang berkembang. Kemudian di sini ya ada yang nanya itu dari kader mana? Ini kalau tidak salah dari kader Partai Gerindra ya. Dari kader dari Partai Gerindra. Nah, dari Partai Gerindra juga saya lihat di media sosial sudah memberikan tanggapannya bahwa Pak Wali Kota katanya jarang komunikasi dengan pihak Gerindra. Nah, ini harus diusut siapa saja yang terlibat dengan para koruptor ini. Beberapa waktu lalu kita dihebohkan oleh Bupati Meranti ya. Nah, saya tidak ngerti ini kenapa ini para koruptor ini kok berani. Ini karena
hukumannya yang sangat ringan. Ya, bahkan bisa mendapat fasilitas tempat tidur yang nyaman. Ini koruptor-koruptor ini. Maka sudah benar itu wacana. Ya, ini kan ada wacana pemerintah nih, yaitu merampas, mengambil aset-aset para koruptor yang sempat ditolak oleh DPR RI. Ini sempat ditolak, tapi Pak Mahfud MD muncul lagi. Dan ini sedang dalam proses. Ya, mudah-mudahan tahun ini, 2023 ini, undang-undang perampasan aset bagi koruptor segera dibuat. Kayaknya mungkin ini dengan cara ini, ya mungkin dengan cara ini bisa mengurangi koruptor di Indonesia. Nah, kalau sudah miskin kan kembali ke miskin lagi. Karena biasanya koruptor-koruptor ini biasanya ini ya sombong-sombong keluarganya ya. Ya seperti yang Dirjen Pajak yang kena itu. Karena hartanya banyak, uangnya banyak, keluarga pejabat, nah anaknya melakukan tindakan-tindakan sedaknya kepada korbannya yaitu David. Nah, itulah karena sombong akhirnya kembali jatuh miskin. Jadi sudah benar itu apa kata ajaran agama. Jika engkau mengambil sesuatu yang bukan hakmu, kelak Tuhan akan mengambilnya dengan caranya. Apalagi nanti dengan dibuatnya undang-undang. Ya. Perampasan aset, wah ini banyak kejang-kejang dan ini sedang terus berproses ya. Kita dukung kawan, ya biar pejabat-pejabat di negeri ini tidak seenaknya mengambil uang rakyat. Karena kalau ini dibiarkan terus, ini kan namanya uang rakyat itu. Kenapa? Ini contoh ya, misalnya pengadaan barang. Pengadaan barang ini kan misalnya di situ kualitas. Kualitas bagus, nilainya misalnya 100 juta. Nah, ini 100 juta ini kan dari uang pajak, uang rakyat nih. Nah, tiba-tiba di situ disunat lah, dipotong lah, ngambil villa. Ya, minta minta lagi dari pekerjanya ini kontraktornya. Otomatis kontraktornya ini kan akan mengambil barang yang tidak sesuai dengan kualitas. Karena uangnya dia udah dibuat suap, buat nyogok untuk korupsi. Nah, itu kawan. Ayo bersama-sama kita terus dengungkan semoga undang-undang perampasan aset segera diterbitkan oleh pemerintah. Sehingga tidak ada lagi koruptor-koruptor yang ngambil uang rakyat. Baik, videonya kawan.